Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Materi hari ini yaitu irama dengan birama 3 dari benda-benda di sekitar. Pada halaman 10, ayo lakukan, terdapat bacaan yaitu Ino menerima uang logam kembalian membeli amplop. Ino memainkan uang logam di tangan. Kring, 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 kring. Bunyi uang logam dimainkan oleh Ino. Bunyi kring, 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 kring disebut irama. Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Kamu pun dapat membuat irama dari benda-benda di sekitar. Contohnya irama dari benda di sekitar yaitu pertama, kentongan dipukul. Kedua, pintu diketuk. Ketiga, anak tepuk tangan. Cobalah kamu lakukan bersama pola ketukan birama 3 berikut, yang artinya setiap bagian mendapatkan 3 ketukan bunyi. Tepuk tangan ditandai dengan huruf T. Meja dipukul ditandai dengan huruf M, entakan kaki ditandai dengan huruf K, pensil diketuk pensil ditandai dengan huruf P. Terdapat ketukan yaitu M, M, P, yaitu M meja dipukul dan pensil diketuk pensil. Seterusnya seperti itu. Lalu yang kedua, K, T, dan T, yaitu K, entakan kaki, T, tepuk tangan, dan T lagi, tepuk tangan. Seterusnya seperti itu. Baik anak-anak, cukup sekian materi ini. Semoga kalian mengerti dan boleh dipraktekkan ya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.